Video viral aksi nekat ibu-ibu yang tangkap ular sepanjang 3 meter demi menyelamatkan seekor kucing. Hal ini membuat takjub netizen karena keberanian ibu-ibu tersebut. Peristiwa itu terekam kamera dan viral di media sosial. Nampak dalam video viral, terlihat seorang perempuan memegang ekor ular tanpa alas tangan. Ia menarik ular tersebut dengan kekuatan tangannya. Awalnya tak ada yang membantu ibu tersebut saat akan menarik ular dari selokan. Namun, sejumlah pria saat melihat aksi ibu. Ibu langsung bergegas membantu, mereka lalu berjibaku menangkap ular yang panjangnya sekitar 3 meter, disebutkan pula pada keterangan unggahan jika ular itu nyaris memakan kucing. Aksi nekat emak-emak yang menangkap ular di Kota Semarang mendadak viral, Selasa, 21 Maret 2023. Adapun lokasi penangkapan ular tersebut letaknya di perumahan Bukit Beringin, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Alah Gusti. Ah! Buta mas, mas. Push, kucingnya mau dilepas. Nggih, kucingnya mau dilepas. Nggih, gur-gur sekal buta mas. Nah, ini kok Pak Dwi. Nggih. Mas butuh mas ki mangok. Ya Allah Gusti. Panji petualang mas. Pas ini kene pedibik. Lah, kalau kucing mati biasa lho Pak ono sing blebet lho budine sono mas rayu mas. Dan itu wonten napa? Napa? Oh, ini gue bener-bener tak cukup-cukup. Ini gorene. Pelu potong, ya Pak. Pak Rosi potong, ya. Gelap ban mau ini.